kawin banyak anak tanya sih, kau mau kawin semua kau lah, 1000 kah, 2000 kah, 10 kah? Tidak tahu, hanya diambil. Hah? Anda boleh malu kalau mau kawin. Kalau anda mau, anda boleh buka kawin lah. Ibu ya? Ya, sudah harus kawin, mana ada malu. Iya. Kalau anda ada yang ganti di sini. Boleh, boleh. Ada yang siap ganti? Pelabuhan Pak kawan. Biasa Pak. Di pelabuhan Pak. Ismat. Penny Smith. Muhammad Ismat. Ya, enggak apa-apa. Tapi ya, kalau kau nikah baru saya Ismat ya. Iya. Kita takut Ismat belum rajab. Dia takut jadi Ismat belum rajab. Yang sudah kawin di belakang-belakang sikit. Iyalah yang sudah kawin lah itu. Iya, yang belum kawin lagi. Belum kawin di depan. Sampai berbunuh di pasar Minang.
balik. Allah hafiz. Posisi okey dia. Kuat, 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 kuat. Kuat. Saya terima nikah. Siapa? Hari ini Raja Marah. Dengan mas kawinnya. Rp100 dengan putus-putus ya. Satu nafas bagus. Putus. Coba sekali satu nafas. Terus. Sekali lagi. Saya terima nikah Sarina di Labuan. Labuan. Tetap. Muhammad Ismail Indomie Sos.
saya nikahkan engkau dan saya kahwinkan engkau dengan hari ini binti Raja Mara yang berwakil balikan oleh ayah kandungnya kepadaku dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Baca terus. Ini bertaklim kita. Saya tidak bermuasyara untuk istri saya ini di Raja Mara. Sama ada saya meninggalkan dia atau paksaan, atau dia meninggalkan saya dengan paksaan selama 4 bulan atau lebih. Atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama 4 bulan kemudian berturut-turut. Lebih dari yang tidak bisa di Kedusus dengan nama kamu saya, atau saya melakukan seorang negara kepada kepadanya penganiayaan atau yang lain orang tapi terhadapnya apabila dia mengadu kepada kami atau hakim syari tersabit dan luar dari sisi kami atau hakim syari yang dia memberikan kepada kami atau hakim syari kemudian saya sebagai surat 10 ringgit atau senilai dengannya berarti dan takwa kerajaan. Masih dia nih buka di sini. Tengok gambar. Wah.